Hai bro, terima kasih karena telah mengklik video ini. Dan pilihan Anda sudah sangat tepat berada di sini. Dan jangan lupa di subrek ya, agar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Pak Ubang. Oke, thank you. Selamat menonton. Halo, selamat datang kembali di channel Pak Ubang. Hari ini Pak Ubang lagi berada di tempatnya Abang siapa nih Bang? Bang John Freddy. Bang John ini bandarnya pilo guys. Jadi kalau mau cari pilo adanya sama Abang John Freddy. Nah Bang John Freddy ini boleh nggak Bang? Saya tanya-tanya nih. Tanya-tanya Abang punya koleksi apa aja? Kayaknya saya lihat di sini banyak varigata nih Bang. Ya. Oh, ini ya walaupun nggak kumplit tapi mendominasi di varigata ya Bang. Ya. Wah mantap guys. Pilonya banyak yang varigata. Jadi nanti kalau mau langsung menghubungi Abang Freddy nanti bisa lihat di deskripsi atau bisa langsung hubungi ke Abang John ini. Nah, Bang John ini nanti nomor teleponnya kita taruh di deskripsi. Oke, bagaimana Bang? Setuju nggak? Ya, oh, setuju. Jadi nanti langsung ke Abang John aja ya menghubunginya. Saya mau tanya-tanya nih Bang, mulai dari mana nih? Nah, kalau ini nih Bang nih, yang gede. Ini termasuknya pilo bukan Bang? Pilo. Pilo, pilo apa nih Bang? Oh, pilo mercy. Waduh. Tumatopilum. Namanya cakep bener Bang, mercy. Ini karena bentuknya ini ya, Bang. Oh. Saya baru paham, dia dipanggil pilo mercy karena bentuknya itu logo mercy ini ya. Jangan-jangan harganya kayak mercy, Bang. Oh, bisa ya. Oh, sekarang saya mau tanya lagi. Ini termasuk pilo juga nih, Bang? Oh ini anthurium ya, waduh ini saya nggak kenal Bang ini. Ini jenisnya kelapi gerum. Kelapi gerum. Oh kelapi gerum. Anthurium kelapi gerum itu guys. Nah ini nih Bang ya, yang di belakang Abang nih. Ini kayaknya botol bener Bang. Ini namanya apa nih Bang? Ini epiprenum. Epiprenum pinatum. Epiprenum pinatum. Nah ini yang gedenya nih Bang. Iya. Biasanya saya ngeliat epiprenum ini yang baby. Ini yang yellow varigata. Oh, yellow varigata nah, gedenya. Produk asli Indonesia lokal. Produk asli Indonesia lokal ya. Waduh, luar biasa nih Bang. Ini gede bener ini Bang. Waduh, jadi kalau mau cari apa nih Bang namanya? Epiprenum. Epiprenum varigata kuning. Varigata kuning adanya sama Abang John Freddy nih. Nah sekarang ini saya mau tanya kalau ini apa nih Bang? Oh ini anthurium ya? Oh ini anthurium ya? Superboom Neonya. Neo Superboom ini juga merah. Oh ada merah-merahnya nih Bang? Kalau yang klasik dia nggak merah. Nggak merah ya? Balik daun. Oh nah kalau ini nih Bang, ini apa namanya? Oh ini yang lagi viral nih. Oh ini yang lagi viral nih? Ini Monstera Albo Parigata. Monstera Albo Parigata. Parigata. Monstera Albo Parigata nih guys. Kayaknya kalau varigata begini harganya pasti sedap ya. Wah lumayan. Oh pasti ini lumayan nih. Wah nih kalau di enggak, wih kayaknya cakep juga Bang kalau kita gini. Coba Bang sini Bang. Kita unjukin ke teman-teman Bang. Ya gini. Kalau sudah pecah daun lumayan harga. Kalau udah pecah daun gini ya. Oh berarti kalau masih kecil tuh belum pecah daun ya? Belum pecah. Oh mantap nih. Tapi kriteria varigata pengaruh. Pengaruh ya. Mempengaruhi harga ya. Oh. Barang ini terlihatnya lebih mewah ya. Ini koleksiannya Abang John ini. Ini saya mau tanya lagi. Nah kalau yang ini nih Bang, ini kayak ikan pari ini apa nih Bang? Ini namanya skeleton key. Skeleton key. Skeleton key. Skeleton key. Oh ini dia sama nih ya? Sama. Ini skeleton key. Menyerupai buntut pari. Menyerupai buntut pari. Oh ini guys nih bentuknya ini tuh, menyerupai kayak ikan pari. Ntar sini ya di zoom ya nanti tenang aja. Luar biasa nih Bang. Kayaknya juga. Ini kelas hijau yang masih. Oh ini yang kelas hijau nih. Jadi kelas hijau yang harganya lumayan ini skeleton key. Wah luar biasa nih guys. Nih. Bang John punya skeleton key-nya gede nih guys. Induk. Induk nih. Wah ini luar biasa ini.
Skeleton Key. Nah ini bang nih, saya mau tanya lagi nih. Ini ada kecil apa nih bang, Parigata juga nih? Ini Domesticum. Domesticum? Iya. Domesticum. Cuma ini terlalu full ya, Parigata. Oh, Parigatanya nge-full ya? Waduh, luar biasa ini Parigatanya nge-full. Mudah-mudahan dia kuat ya bang? Mudah-mudahan. Iya. Tapi ini dilihat dari sininya udah kelihatan sih ada hijaunya nih. Iya, mungkin jat hijau daunnya kurang. Oh. Lebih bagus ya ternyata. Lalu apalagi nih ya? Oh ini apa nih bang? Ini nih yang kecil nih. Ini hybrid tagrek ya. Hybrid ya? Ya ini tumatopilum juga. Tumatopilum ya, juga. Ini bonggol. Ini bonggol ya. Nah ini? Tiga tunas. Tiga tunas ya. Wah iya nih guys nih. Ada bibiannya juga nih ternyata nih. Wah luar biasa nih. Parigata lagi. Jangan lupa di sini Bandar Parigata nih Bang John nih. Bang John ini Bandar Parigata. Saya sudah lama nggak ketemu Bang John nih. Kawan lama. Nah ini dia Parigatanya. Yang di bawah-bawah ini saya mau tanya-tanya boleh Bang? Oh bagus ini ya sekarang. Oh ini. Ya. Yang lagi recommended sekarang tuh yang lagi main apa nih Bang? Florida Beauty. Florida Beauty. Iya. Florida Beauty. Wah, kalau dulu biasa. Di kampung nih Pilo Merpati bilang. Oh dulu di kampung namanya Pilo Merpati. Kalau hijau-hijauannya juga banyak juga ya bang ya? Hijauannya banyak. Banyak untuk ya. Parigatanya. Parigatanya guys yang langka. Harganya selangit bang. Ini juga memang tempatnya ada di langit nih bang. Nah kalau yang ini nih bang. Oh ini sama juga nih ya? Sama. Sama. Nah ini kalau yang ini nih bang nih. Wah ada garis-garisnya mantep nih bang nih. Amplissimum. Amplissimum. Iya, jenis pilo juga. Jenis pilo juga, amplissimum. Pilo itu kata lainnya kalau di luaran sebutnya apa, Bang? Apa ya? Dia apa keluarga tadi? Sendiri ya kalau keluarga sendiri ya. Luar biasa ini. Ini kalau di kampung dulu pilo bambu ya bilangnya. Iya, seratnya kayak bambu gitu ya. Bagus ini. Parigata masih lumayan. Masih lumayan ya. Oh, ini sama nih. Sama, ini bonggol. Ini sama, ini bonggolan nih guys nih. Nah, Abang John punya bonggolannya, guys. Jadi nanti langsung aja lihat di deskripsi. Jangan lupa lihat deskripsi. Di deskripsi ada nomornya Abang John. Langsung, Bang John, yang itu berapa? Tanya aja. Nah, ini yang mirip pilo tapi antorio. Oh, ini mirip pilo tapi antorio. Ya, ini rhinoskin. Rhinoskin. Tapi padahal ini dia antorio. Antorio. Wow. Pasti ini dia ikut juga main nih, Bang. Sekilas mirip bintang kejora. Iya, bintang kejora miripnya. Tapi ini kulit badak. Kulitnya tebal banget. Nah. Ini antorium apa? Rhinoskin. Rhinoskin. Ini agak jarang juga ya. Ini barang langka juga guys nih, rhinoskin nih. Bang John ini punya koleksian yang mantep dah. Nah, ini kayaknya saya kenal bang. Abang gak usah sebut nih. Saya dari batang ini kayaknya mengenali dia. Nah, ini kayaknya namanya kabel busi bukan? Ah, kabel busi. Waduh. Untuk bahasa umum kabel busi. Kalau bahasa kerennya apa nih bang? Billy T.I. Billy T.I. Parigata. Billy T.I. Parigata. Iya. Sisa guys ngomong Billy T.I. Parigata. Ya umumnya kabel busi aja lah. Iya. Iya kalau saya nyebutnya sebagai orang kampung nyebutnya boleh bang kabel busi boleh. Aja. Boleh. Umum itu udah. Iya. Nama umum ya. Tapi ngomong-ngomong ini Parigata juga bang. Parigata. Aduh. Hey Bandar Parigata sini. Nih kenalin nih Bang John nih. Main kawakan Parigata. Jangan lupa lihat deskripsi. Ini. Nah, kali ini apa nih Bang? Yang ini. Ini jenis antorium. Ini antorium ya? Mirip pilo juga. Mirip pilo juga. Ini. Wah, ternyata kalau saya dibohong-bohongin bisa kena nih Bang. Bisa. Saya bingung. Ini mirip pilo salah masalahnya. Podopilum. Podopilum. Tapi ini masih belum bentuk ya. Nanti dia bentuknya pecah. Oh, bentuknya pecah ini. Seperti pilo juga. Wah, antorium yang mirip pilo itu juga entar ikut naik juga nih guys nih. Karena dia jenis antorium yang mendekati pilo itu banyak ya? Banyak. Banyak. Wah, antorium tangkai-tangkai kayak gini nih. Nah, kalau yang kecilnya apa? Sama nih, Bang. Sama, ini bonggol. Oh, ini bonggolnya kecilnya kayak gini, udah gedenya kayak gini. Ini guys, kalau kecilnya ini belum pecah bentuk, ya? Ya, belum berbentuk dia. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip sama yang lain guys. Mirip heterodaktil. Nah ini ada satu lagi nih bang. Nah ini induknya amplissimum. Ini indukannya. Tadi yang mana bang yang kecil nih? Ini ya? Ya. Ini dia indukannya.
Waduh, kita kasih unjuk teman-teman ya, Bang. Waduh. Kok saya kalau ngeliat yang kayak gini seger banget rasanya ya? Jangan-jangan harganya seger juga, Bang. Seger juga ya? Luar biasa, guys. Ini indukannya nih. Kalau mau tanya langsung aja nih ke Abang John Freddy. Nah, Bang John Freddy, ini saya lihat, waduh, ini ada kabel busir, ada besaran juga nih, Bang. Tadi ada agak besar, kecil. Tapi enggak parigata ya. Enggak parigata ya. Kalau yang itu parigata, ini enggak parigata. Kalau yang ini nih, Bang. Oh, ini kayaknya saya kenal nih, Bang. Hybrid. Hybrid juga ya. Duma atau pilum nih, ini yang besar ya, tadi yang kecil ada ya? Tadi bonggolnya. Oh, tadi yang tadi yang mana, Bang, bonggolnya? Nih. Di mana dia? Oh, ini. Ini, guys, Duma nih. Atau pilum. Ini bonggolnya gini. Ini yang parigata. Besarnya kayak gini. Namanya apa, Bang, tadi? Tumatopilum. Dia hampir kayak dendrum ya, Bang? Hampir kayak dendrum nih, guys. Kalau dendrum itu termasuk pilo juga bukan, Bang? Pilo. Termasuk pilo juga ya. Tuh, makanya nih kalau kecilnya ini persis bener kayak dendrum. Tuh, dendrum nih. Persis banget ya, Bang? Mirip. Mirip. Cuma ini hybrid Pak Greg. Ini hybrid dari Pak Greg ya. Luar biasa, Pak Greg itu memang legendaris. Thank you, Pak Greg. Selamat berkarya dan terus berkarya. Ini apa lagi nih yang saya mau tanya-tanya nih, Bang? Ada apa lagi, Bang? Kita Black Pass. Ini teman-teman ada rekomendasi lagi nih. Apa nih namanya, Bang? Flow Money. Black Pass. Nih, guys, tuh Flow Money Black Pass. Ini kalau besar kayaknya cantik juga nih, Bang. Dia apa daunnya kayaknya nekuk, dia nyusun ke bawah begitu ya. Iya, dia nih punya unik, masing-masing pohon itu punya karakter dan keunikan tersendiri ternyata, guys. Saya jadi berhasrat semuanya nih, Bang. Kodenya apa nih, Bang? 1234 69686. Oh, 69686. 69 itu bukan kode itu, Bang. Nah, iya, tapi di Google sih ada keluar. Ini kode 69686. Waduh. Pilo kode ya. Pilo kode. Bentuknya unik banget ya, Bang. Dari atas ini dia apa ya? Ya, ini, guys, nih. Bentuknya unik banget. Pilo kode 69686. Ini, guys, tentunya di sini barang-barang cantik. Ini parigata juga kayaknya, Bang. Belum ada. Oh, belum ada. Oh, ini memang dia jenisnya ada kuning-kuningnya gitu dikit. Oh, tak kirain parigata nih, Bang. Dia masih beradaptasi di sini, guys. Ternyata di sini Abang John ini memang pemain dan pengkoleksi pilo parigata. Khususnya parigata. Tapi yang hijau-hijau main juga kan, Bang? Main, tenang aja, guys. Di sini bandarnya pilo. Nah, ini kecil-kecil sama nih, Bang. Ini apa nih, Bang? Antorium. Oh, ini antorium yang kecil-kecil gini. Ini sifrinya tarantula. Tarantula. Oh. Kuping gajah. Jenis kuping gajah ya. Hampir mirip kayak itu loh ya tadi ya, yang pilo yang itu. Kalau ini apa nih, Bang? Oh, ini Amidrium medium, belum pecah ya, Bang? Iya. Tapi emang namanya kalau di sini. Kalau di sini namanya apa, Bang? Amidrium medium. Oh, Amidrium medium. Mediumnya bukan dibilang ukuran sedang itu. Iya. Itu nama ya. Kalau biasanya kan orang bilang kan Amidrium medium itu kan ukuran sedang. Iya, ya. Ini bukan dia sedang. Artinya bukan sedang. Emang namanya sih sedang. Namanya apa? Medium. Yang silver mana, Bang? Ada lagi yang silver? Oh, ini. Oh iya nih, guys, nih. Ternyata di sini ini banyak perbandingannya nih, guys, tuh. Ada yang namanya Amidrium medium, ini yang hijau. Ini Amidrium medium silver ya. Waduh, guys, ini memang beda, guys, daunnya. Tuh, dia daunnya ini agak hijau ke biru-biruan gitu ya. Tapi jadinya silver. Unik banget, guys. Nanti kita foto perbesar ya. Saya mau tanya-tanya apa lagi nih, Bang?
atau abang mau kasih rekomendasi pohon mana nih yang bagus lagi nih bang? Nah ini bang, saya mau tanya, ini apa nih? Oh ini antorio. Ini namanya kita namanya ini karena senang. Ini guys, ini antorio apa nih? Kalau kalian tahu, tolong komen di bawah ya, di kolom komentar, jangan lupa dibantu. Apa ya? Ini dibantu ya. Nah sekarang saya mau tanya apa nih bang? Yang abang rekomendasikan apa nih? Apalagi ya? Oh sebelah sana kayaknya bang. Anthurium. Oh ini anthurium juga nih. Balowanum. Balowanum. Ini anthurium. Warnanya gading begini ya bang? Iya. Nih guys. Kalau bahasa sini Titanic. Oh Titanic ya. Oh kayaknya kita perlu kesini nih bang ya. Ternyata karena kebunnya luas guys, jadi mohon maaf bisa kelupaan. Enggak kesut ya. Kita mau pindah ke sebelah sana ya. Boleh bang? Oke guys, kita pindah ke sebelah sana. Mau lihat yang ukuran size yang besar-besar. Ya guys, sekarang kita udah pindah di sebelah sini. Kita mau tanya-tanya, karena tadi sempat ada break. Abang John tadi sempat sholat dulu. Nah itu penting. Oke guys, itu penting. Bang John, kalau yang ini jenis apa nih bang John? Ini Monstera juga. Ini Monstera juga? Ya, Constellation. Monstera Constellation. Parigata juga nih? Parigata. Wow, di sini memang raja parigata. Jadi jangan heran guys, kalau di sini semuanya mayoritas parigata. Sampai rambut kayak gini guys, ini parigata juga nih. Nih, abang kita ini Bang John. Sini, Bang John. Bang John itu punya kelebihan juga yang kagak dijual. Ada satu parigatanya, nih itu parigatanya. Bang John, saya mau tanya lagi nih Bang John. Ini yang ini apa namanya nih? Ini Holtonianum. Holtonianum ya. Pilote ya. Ini masih, ini kalau kayak gini masih kategori apa? Baby? Ya masih baby. Masih baby ya. Oh ini bagus juga nih guys. Cuma nanti besarnya kayak apa? Pak Uban belum tahu nih. Kalau yang ini nih bang. Ini apa nih Bang John? Ini Paraiso Verde. Paraiso Verde. Oh, Paraiso Verde. Atau Mariana Barbosa. Mariana Barbosa. Waduh, ini namanya nama luar semua ya? Iya. Luar biasa. Biar kita nggak pernah keluar negeri, kalau ngeliat ini berasa di luar negeri ya, Bang? Oh, iya betul. Waduh. Kalau yang ini nih, ini. Nih. Ini botol bener apa nih, Bang? Ini Jerry Horn. Jerry Horn. Iya. Jerry Horn. Iya. Waduh, ini Jerry Horn. Saya kirain temennya si itu bang Tom and Jerry. Tom and Jerry. Ini Jerry Horn ini kalau besarnya ini kayak apa bang? Hampir mirip kayak apa tadi? Gak ada size besarnya. Oh size besarnya gak ada guys. Lumayan unik. Lumayan unik ya. Ini memang bentuknya nih Jerry nih, luar biasa nih bentuknya nih. Nah nih ada lagi nih bang, saya mau tanya nih, ini apa nih bang nih? Ini pasta janum. Pasta Janum. Iya. McDowell. Iya. McDowell kayak macam anthurium apa namanya, Bang? Kayak yang Mac itu. Anthurium apa tuh? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Iya, mirip ya? Agak-agak mirip. Agak-agak mirip. Pilo ini masuk ke. Tapi ini pilo. Anthurium apa tadi namanya? Anthurium pilo. Pasta Janum. Ini guys, maklum karena kita udah palanya ini udah putih, jadi maklum ya, cepet lupa. Ini bang, kita mau tanya ini bang, saya melihat nih bang, ini di sini kayaknya ada pohon pilo yang agak besar nih bang, daunnya kayak daun-daun palem gitu. Nah ini guys, kita lihat guys. Ini bang, yang saya mau tanya ini pohon ini bang, ini namanya pilo apa nih bang? Pilo tortum, mirip palem nih guys nih. Jadi lebih unikan lagi nih, bentuknya ini daunnya menyerupai pohon palem. Sikas kayak palem. Ini luar biasa guys nih. Ini unik nih, luar biasa gede nih. Size-nya lumayan besar. Kira-kira bang, itunya besar juga nggak bang? Oh, pasti. Udah pasti besar guys. Ini tergantung ukuran ya. Tergantung size dan ukuran. Juga tergantung kantong juga kali ya. Bang John, kira-kira nih Bang John,
kalau teman-teman mau memiliki atau memahari pohon ini, itu alamatnya di mana nih Bang John? Kasih bocoran Bang John. Di Larangan ya. Daerah Larangan. Iya, Kelurahan Gaga. Larangan, Kelurahan Gaga. Gangnya, gang apa tadi? Gang Haji Mahmud. Gang Haji Mahmud. Di kalau jalannya jalan apa? Jalan Profesor Dr. Hamka. Jalan Profesor Dr. Hamka di RT 1 RW 6. RT 1 RW 6 Gang Haji Mahmud. Nomor 69, atau nanti kita kasih nomor telepon Abang John di deskripsi. Nah, kita lanjut kembali guys. Kita lihat-lihat yang sebelah sana ya. Itu Bang John ini punya koleksian yang kecil-kecil dan kayaknya banyak. Banyak nih. Kalau yang jenis ini namanya apa nih Bang? Ini keluarga Singonium. Oh, ini keluarga Singonium. Iya. Ada berapa macam nih Bang Singonium nih? Ini ada pink placket. Pink placket yang mana nih Bang? Pink placket. Oh, ini bling pink placket. Pink placket nih guys. Ini namanya pink placket. Yang warnanya pink-pink ini. Singonium. Keluarga ini Singonium. Pink Illusion. Mana pink Illusion yang mana, Bang? Wah, hampir sama ya. Hampir mirip. Tapi beda lah, ini pink placket. Ini pink placket. Ya, ini pink. Apa tadi? Pink Illusion. Pink Illusion. Nah, ini guys. Ada dua yang berbeda. Kurang dekat ya? Nih. Nah, udah jelas kan? Ada bedanya nih, guys. Oke. Waduh, Bang. Ada yang mental nih, Bang. Ini pink perfection. Ini apa lagi nih, Bang? Pink perfection. Ini namanya pink perfection, guys. Wah, hampir sama. Singonium tuh jenisnya hampir mirip-mirip ya, Bang? Ya, mirip-mirip. Ini Neon Robusta. Ini Neon Robusta. Wah, guys. Kalau pauban kayak gini sulit bedainnya, guys. Oh, pink Robusta. Oh, kalau yang hijau-hijaunya ini apa, Bang? Mango Illusion. Mango Illusion. Illusion. Ini, guys. Yang hijau-hijaunya ini namanya Mango Illusion. Ini yang gede apa nih Bang nih? Udah gede nih. Ini sama ini. Illusion. Ini pink Illusion juga ya. Wow, ini di sini banyak juga, guys. Koleksian Parigata Putih. Parigata Putih nih. Singonium Parigata. Nah, memang ini spesialis Parigata abang kita ini. Dari zaman baheula, kalau kata orang Betawi, dari zaman Ki Benen sampai zaman gimana apa Bang nih? Zaman kuda gigi besi. Oh, kuda gigi besi. Dari zaman Ki Benen sampai zaman kuda gigi besi, Abang John ini memang pemain Parigata, guys. Kalau ini belum tahu nama ya. Oh, ini nanti kita kenalan dulu, Bang. Iya, masih no name. Masih no name nih, no name. Lupa. No name kena lupa. Sekarang ini saya mau tanya, ini yang di bawah ini apa nih, Bang? Ini yang banyak. Epiprenum. Epiprenum, boleh kita deketin, Bang? Ini Epiprenum semua nih, Bang, ya? Iya. Oh, ini Epiprenum semua, guys. Ini khususnya Parigata semua ya. Iya. Oh, Parigata nih, guys. Epiprenum Parigata semua. Ada yang gede, ada yang kecil, tergantung size. Kalau mau borong, kalau dirut boleh nih, Bang? Bisa. Wih, bisa katanya. Jadi kalau abang-abang nih mau ngerut, ini Abang John udah siap menanggapin. Itu baknya udah disiap nih, Bang ya, yang gede-gede. Oh, baknya tuh ada tuh, guys, buat nanggapin duitnya. Kayaknya kita mau lihat. Kalau ini apa nih, Bang? Ini Adansonii. Apa namanya? Adansonii. Adansonii ya. Kalau di lokal ini janda bolong. Oh, kalau orang lokal nyebutnya janda bolong. Nama latinnya? Adansonii. Adansonii. Thank you. Terima kasih sudah menonton perjalanan dan perbincangan Pak Uban dengan Abang John nih. Abang John ini jagonya Parigata, sampai jenggotnya aja Parigata, guys. Nah, kalau abang-abang teman-teman semuanya mau tengokin Abang John ini, tadi adanya di jalan apa, Bang? Jalan Profesor Dr. Hamka. Kelurahan Gaga. Kelurahan Gaga. Gang Haji Mahmud. RT 1 RW 6. Nomor 69.
Nomor 69 daerah mana nih Bang? Larangan ya? Larangan. Larangan. Nah, di larangan ini guys, banyak yang namanya Parigata. Jadi nanti abang-abang tinggal langsung ke rumahnya Abang John. Nomor telepon nanti saya sediakan di deskripsi ya. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di petani berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.